Ya alhamdulillah rumah ini sudah kami sepakati beberapa, termasuk baca, termasuk ini, termasuk semuanya lah. Ya. Bakal menempati rumah baru dari hasil donasi yang untuk bisa dibilang ini adalah hadiah untuk Gala. Seperti apa Pak Haji? Kis turunin dong. Ya seperti apa maksudnya ya, kami sangat bersyukur sekali dan alhamdulillah pada hari ini apa yang diniatkan oleh kawan-kawan yang almarhum, apa yang telah diprakarsai oleh si Mbak Ica itu akhirnya terwujud dan tercapai pada hari ini. Kami melakukan transaksi jual beli bersama Ibu Notaris juga ada dan yang punya rumah juga ada. Untuk atas namanya sendiri Pak Haji mungkin? Itu atas nama yayasan. Atas nama yayasan. Yayasan apa ini? Yayasan Bisa Bersama Gala. Itu artinya baru. Kenapa harus nama yayasan? Itu yayasan baru. Yayasan yang sudah lama berdiri, sudah beberapa semenjak almarhum kan ya. Beberapa hari setelah itu, seminggu atau dua minggu kan didirikan yayasan. Iya, artinya kan baru ya. Nah, artinya kemarin donasi sendiri itu terakhir dikumpul di berapa? Kalau di donasi terkumpul sekitar 4 itu berapa ya? Iya, iya, 24. Iya, dia kan donasi itu dua macam ya, supaya itu clear ya. Itu ada yang dana dari yayasan itu enggak kita masukkan. Yang donasi untuk rumah, khusus untuk rumah. Yang donasi lain itu lain lagi, ya. Oke, kalau Haji donasi rumah berapa Pak Haji totalnya Pak Haji? Totalnya bisa membeli rumah ini. Sekitar 24 berapa ya? Ya. Sekitar 24. Oke, akhirnya Pak Haji pilihan di sini apakah memang rumah ini seharga itu, nuansanya seperti apa? Memang pilihan dari Pak Haji dan sudah Gala juga sudah melihat mungkin walaupun masih kecil. Ya alhamdulillah rumah ini sudah kami sepakati beberapa, termasuk baca, termasuk ini, termasuk semuanya lah. Ya keluarga besar saya semuanya sudah menyetujui lah, semua sepakat ini. Kapan transaksinya Pak Haji? Ini hari ini kan saya langsung transaksi. Harga rencananya apa ini? Pindahannya kapan Pak Haji? Rencana pindahan? Belum, rencana pindahan masih. Ini kan harus direnovasi, ini harus dibikin dak. Mau di dak terus di dalam masih banyak mau direnovasi sih. Pak Haji, kenapa namanya nama yayasan Pak Haji, atas nama yayasan kenapa? Ya kita menghindari fitnah. Ya menghindari fitnah. Kan bisa aja atas nama saya ya, tapi kita menghindari fitnah agar jangan keluar juga fitnah. Jadi kita buat atas nama yayasan ya. Yayasan. Info juga ketemu kawan media ya. Jadi kemarin kan aku tuh sempat informasi bahwa sudah ada uang hampir 2,7 miliar. Terus papa menginfokan kita pakai hanya 2,4 miliar yang diambil dari rekening donasi. Nanti boleh ditanya ke orang-orang di yayasan, kami tinggalkan masih 400 juta membeli rumah ini. Jadi 400 juta, jadi kan sempat Mas Tom itu ngasih 400 juta donasi dari teman-teman Surabaya. Saya nggak mau ambil, saya nggak mau pakai. Saya maunya memang orang-orang yang sudah akadkan jelas niat untuk rumah ini, untuk rumah donasinya. Kalau akadnya belum jelas itu uangnya mau tujuannya untuk apa, saya nggak berani pakai. Maka dari itu masih ada 400 juta sisanya di dalam yayasannya Gala. Jadi nggak semua uangnya dipakai. Makanya kemarin uangnya kurang, ditambahkan sama papa juga tambahin, Bu Anggi tambahin, teman-teman tambahin. Papa paling banyak lah nambahin di dalam kami. Pagi sendiri alasan kenapa memilih rumah ini? Nanda. Ya yang pertama lokasinya kita suka di sini. Kita sudah berbaur lah dengan daerah sini. Yang kedua aman di sini. Untuk luasnya sendiri Pak Haji? Luasnya ya sama lah dengan yang lain-lain. Cuma terlihat lebih luas. Gala sendiri pernah diajak? Belum dijawab, belum selesai. Yang paling penting itu dekat dari makam ya kalau di sini. Ya. Itu penting untuk Gala karena rumah ini ditempatkan
mungkinnya 16 sampai 17 tahun mendatangnya Gala. Iya. Jadi biar dia dekat sama makamnya papa dan mamanya gitu. Dan kenapa sih memilih tempat kontrakan yang lama? Kenapa memilih tempat sini gitu? Dan kan bisa dibeli kontrakan yang lama. Kalau mahal, Mas. Kalau yang rumah yang lama kan gedenya sama. Itu dia buka harga ke kita 3,7. Ya, 3,7 M. Nah, jadi paling mentok 3,5 M, jadi terlalu tinggi. Nah, ini mungkin terus mungkin paling kita habis duit dengan renovasi sekitar 2,9 lah, atau mentok-mentok 3 M lah. Bisa dibilang kan tadi 2,4 yang dipakai ya. Iya. 400-nya nanti bakal dialokasikan kemana sih kalau boleh tahu nantinya? Yang 400 mana lagi? 400 juta yang tadi kan ada sisanya kan? Nah, itu tuh dana yayasan, yayasan Gala bersama bisa bersama Gala itu mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan hari-harian atau kebutuhan bulanan Gala itu. Itu memang sudah dari awal kesepakatannya begitu. Karena setelah terbelinya rumah ini kan kebutuhan Gala nggak sampai di sini. Iya. Ada kebutuhan pribadi, sekolah, iya. Bayar listrik, bayar baby sister dan lain-lain itu iya. Makanya di spend 400. Iya. Ditinggalin 400 juta. Pak Haji, okay, untuk yayasan sendiri itu siapa pengelolanya, Pak Haji? Pengelolanya itu ada artis juga. Iya, ada pengurusnya 10 orang. Ada 9 atau 10, Pak? Kalau kemarin dari awal 10. Siapa aja? Siapa saja saya kurang paham. Ada dari pihak keluarga? Ya, ada satu perwakilan dari saya pihak keluarga. Dari pihak keluarga Vanessa ada, Pak Haji? Dari pihak Vanessa enggak ada kalau misalnya. Kenapa tidak dilibatkan, Pak Haji? Gak tahu, Papa gak tahu. Karena saya gak tahu itu, yang membuat orang Surabaya. Yang membuat kan orang Surabaya yang membuat. Tapi paling tidak Pak Haji bisa menanyakan kepada pihak yang di Surabaya. Yang banyak aja yang nanyain. Ngapain saya nanyain? Bukan, maksudnya Pak Haji bisa menanyakan gak ini dari pihak Vanessa kenapa tidak ada? Tidak dilibatkan. Dilibatkan gitu loh. Ya pokoknya kan jadi yayasan ini dibuat dari Mas Tom. Mas Tom yang buat, Papa tinggal ikut aja. Nah, kalau misalkan adanya siapa-siapa-siapa, jangan tanya ke Papa. Jadi nanti jangan sampai ada salah-salah pertanyaan, terus kegoreng-goreng, diputer-puterin, jangan kayak begitu. Terus soalnya kita... ini agak lumayan jadi rancu nanti ya, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kita juga nggak mencari jalur yang panjang-panjang. Siapa yang sepakat aja, yang sepakat dengan donasi, ya sudah. Jadi kita nggak mencari yang muluk-muluk ya, mencari yang susah. Ini yang sepakat, setuju, ya udah. Aja. Yang penting semua keuangannya itu jelas ya, keluar masuk. Kan itu intinya. Ya. Nah, itu intinya. Ini kan saya yang membuka donasi dan sebenarnya siapapun namanya kan teman-teman juga kemarin saya voting juga di Instagram saya ya. Justru hampir 98% orang maunya atas nama Pak Faisal langsung. Tapi di sini saya tetap komitmen di awal saya minta saya mau buatnya atas nama yayasan, ya saya buat atas nama yayasan gitu. Pak Haji, kapan resmi untuk masuk ke rumah ini? Kalau untuk masuk masih lama kayaknya. Soalnya ini kan mau didak. Tentu makan cor-cornya ini berapa lama waktunya? Mungkin bisa sebulan dua bulan untuk merenovasi. Yang akan nempatin siapa, Pak Haji, nanti mungkin? Yang nempati ya saya lah bersama Gala. Ayo bersama. Nggak bisa dibilang ini hari ini almarhum Vanessa juga ulang tahun. Yang tadi sempat udah berziarah belum tuh makan dari pihak keluarga? Iya, karena pada hari ini kebetulan hari ulang tahunnya Panes, makanya kita jadikan transaksi rumah ini tanggal hari ini ya. Tanggal hari ini. Terus kita juga buat pengajian, buat panggilan 40 anak yatim. Dan kita paksakan transaksi secepatnya hari ini gitu. Tadi kan Mas Bram masih bisa nanti-nanti aja. Terus saya bilang bapak-bapak, saya maunya transaksinya pas Vanessa ulang tahun. Hadiah lah gitu. Bapak juga setuju, ya udah. Tapi keluarga tadi sempat ke makam untuk berziarah. Tadi merencana iya, tapi hujan deras nggak jadi kan. Hujan deras kan. Apa rencananya besok? Nanti dimusyawarahkan dulu. Nah, dan sempat ada omongan juga katanya nggak si Gala ingin tidak ke makam saat ulang tahunnya. Siapa yang dibawa nggak pak? Masa si Gala yang macam-macam aja Gala. Berkunjung berziarah ke makam almarhum mungkin ada mau dibawa nggak? Enggak belum. Saya belum ada ke arah situ untuk membawa si Gala itu. Kenapa? Karena menurut keyakinan saya si Gala itu belum ngerti, belum paham. Dan juga makam orang tuanya di sini kan dekat. Jadi tumbuh kembang Gala seperti apa mungkin Cio ini? Tumbuh kembang Gala. Nah, alhamdulillah kalau tumbuh Gala sampai sekarang saya rasa ya cukup sempurna lah ya, cukup sempurna arti kata sehat dan juga ceria.
Ya, turun masih suka nanyain. Makanan itu karena nanyain orang tua. Pokoknya asal lihat foto mamanya, papanya, dia pasti dari nanyain. Papa, mama. Tapi kalau pas nggak lihat nyariin nggak? Mungkin dia nyariin, cuma ngomong kan nggak bisa. Ya, dia nyariin sepertinya ada tamu. Dia lihat nggak ada ya. Kemarin ada baby Z yang mirip-mirip sama Vanessa dipanggil mami, gimana tuh? Ya itulah kenyataannya. Gimana saya menjawab, memang itulah kenyataannya kan. Dan ada viral juga mirip Bibi, almarhum Bibi. Tanggapan dari Pak Michael seperti apa mungkin? Ya gimana tanggapan dari Pak Michael? Ada yang mirip Bibi katanya? Iya. Ya, saya kan gak ketemu, segala pun juga gak ketemu. Gak ada, biasa-biasa. Pengen ketemu gak? Gak mau. Kita sedapat mungkin, ya sudahlah. Memori papanya yang ada di dalam kepalanya cukup lah kan. Bisa dibilang sama-sama ini kepala. Bisa dibilang kan ini juga ulang tahun Vanessa juga hari ini. Masih menyangka nggak sih kalau tahun itu ulang saat ulang tahun PA sudah nggak ada gitu. Ya keluarga sedih nggak sih? Iya pasti sedih lah mas. Pertanyaannya. Oke. Merayakan ulang tahun bersama. Jadi Mama Isa pasti punya kenangan nggak ketika ulang tahun tahun lalu dengan almarhum seperti apa? Almarhumah? Gimana maksudnya? Punya kenangan masih di tahun kenangan lalu pada saat Vanessa ulang tahun. Seperti apa? Dulu Mbak Ica, saya ditanya Mbak Ica. Semuanya. Pak Haji. Ya kalau saya sih memang banyak kenangan saya, hampir setiap saat saya punya kenangan dengan Vanessa. Kan kalau ulang tahun kan biasanya dia ngajak makan lah ke PIM, ke ya ada sih terus. Kalau saya ingat-ingat kenangnya ya sangat banyak kenangnya, jadi saya nggak mau menyebutkan kenang satu persatu. Soalnya kan saya kalau hari Minggu, Sabtu, Minggu itu kan memang kalau nggak ada kegiatan lain itu kan memang bersama kami dia. Dia selalu bertukar pikiran. Semua problem dalam seminggu itu dilaporkan itu. Semua permasalahan seminggu biasanya Sabtu, Minggu kalau dia nggak kemana-mana itu, nah itu dibuka ceritanya sama saya. Baca. Pastian lagi, artinya ini rumah ini dibangun di atas lahan berapa meter? Kalau boleh kan? Ini meteran ya? 105. 105 meter. Rata-rata rumah di sini 105. 105 semua. Kecuali yang di Hu ya. Tipe berapa ini? Tipenya saya kurang paham, cuman ukuran tanah 105, tipenya apa ya? Berapa kamar tuh? 105 teman. Ada berapa kamar, Pak Ji? Kamar di atas 3, terus ada 2 kamar yang agak kecil-kecil. Oke, tapi kira-kira udah punya desain interior sendiri, artinya khusus untuk gala gitu, apalagi mungkin tema untuk tema anak atau apa supaya gala lebih nyaman atau gimana? Kalau untuk interior sendiri, kita sesuaikan dengan budget juga kan. Kalau nanti kita cari interior yang lebih bagus, takutnya budget kita terlalu tinggi, jadi makanya kita tanya dulu kepada yang bisa. Kalau mengenai rumah, boleh tanya ke ibu ini ya, ini notaris untuk perjanjian rumahnya Gala. Jadi apa yang mau ditanyakan?